Jadi yang punya attitude di sini. Oke. Hai semuanya. Jadi di sini adalah enggak di sini adalah. Halo, kita dari Project L A. Halo, gue Mita Lestari dan ini adalah band-band gue. Mereka adalah M X V. Kami dari kenalin, ini ada proper dikit lah. Ini ada Alen, dia megang bass betot, dia biasanya mangkal di mana kalau enggak di Pulau Gadung. Ini ada music director gue. Hai, saya Bian. Ada Irsa Bian yang kalian selalu lihat di mana-mana, kayak bosen banget lihat dia. Mana mangga dua banyak drummernya. Drummernya siapa aja lu? Drummernya memang Vido. Oke deh, ada Roni. Dan ada Zack, dia keyboardisnya siapa aja? Banyak. Dia organ tunggal kalau saya jawab organ tunggal. Oke, jadi sekarang Project Lalala itu apaan sih, geng? Project Lalala itu adalah kita mau membuat impiannya para teman-teman penyanyi kita jadi nyata. Sekarang kita udah kedatangan teman kita nih. Saps. Anjay. Adalah berondong gue. Oke, sekarang kita panggilkan. Kita panggilnya. Dari sudut biru, Pademangan. Apaan sih? Oh, aduh, yeah. Ngalamin banget. Ntar di blur aja. Oke, sekarang kita panggil berondong gue tersayang, Julian Jacob. Across the ocean, across the sea, starting to forget the way you look at me. Jadi sekarang lu tuh adalah salah satu orang yang beruntung untuk pertama kalinya setelah undian dari Fishbowl yang udah kita ambil, keluar nama Julian Jacob gitu ya. Iya. Yeah. Gitu, padahal artis itu sama kita banyak banget. Banyak banget. Terakhir Michael Jackson enggak, Pak? Eh, almarhum. Oh, almarhum. Lu suruhan gua ulang lagi. Julian itu akan jadi orang pertama yang memiliki kehormatan, nggak deh punya kehormatan kita deh untuk membawakan lagu-lagu kesukaan lo, dan bahkan kita rearrange, bahkan kita mungkin kita bisa jadiin lagu medley gitu kali ya. Oke. Okay. Sekarang lo pilih siapa artis yang pingin kita ber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 penyanyi maksudnya? Penyanyi solois nih, mau solois. Penyanyi solois, musician, siapapun. Gue lagi di mobil, kan macet, terus gue lagi denger radio, itu ada lagunya Mita Lestari kan? Mita Lestari pasti ada. Oh iya dong, gue harus radio Indonesia. Top 40. Of course, anak lagi Top 40, Top 5. Top 5, tuh dengerin, Top 5. Terus? Iya, tadi gue lagi di mobil terus gue dengerin lagunya Kayovi Widianto. Nah itu lagunya dia kakak lo ya? Kok dia baru manggilnya Kayovi Widianto? Karena SKSD lu ya orangnya. Oh, mas dong biasanya. Mas. Oh ya, mas Yofi. Mas Yofi. Biar lebih muda aja gitu. Oh iya. Kan dia juga seneng kalau bapak kakak. Berarti lu punya cerita di balik Yofi Widianto gak? Kenapa mesti Yofi Widianto? Apa cuma gara-gara denger di radio doang? Enggak, karena memang Yofi Widianto itu kan karya-karyanya dari dulu udah sangatlah legend ya. Luar biasa ya. Terkenal banget. Terus kayak lirik-liriknya juga menyentuh hati banget. Asik. Lo punya lagu-lagu? Tapi tetap aku cuma punya hati ya, itu yang paling menyentuh di hati. Of course, tapi Yofi Widianto gue juga suka sih. Memang. Gue punya sejarah sih sama. Awas. Air panas. Sama salah satu penyanyinya. Temen gue tuh. Oke, temennya nih, hancur. Nah, jadi gue mau nanya. Udah lah, ntar aja di belakang gitu cerita. Sekarang. Pita apa aja? Lu sekretaris. Oh iya, yeah. Jadi lu denger Dito. Lagu yang mana tadi? Sekretaris, catet! Lagu yang mana tadi lu denger? Lagunya berarti lagu Yofi lagi. Yang lu suka yang mana yang lu suka? Cantik. Oh. Cantik. Oke, thank you buat gue ya. Oke. Okay. Nice. Terus Andai dia tahu. Wih, asik tuh, disambung tuh, asik tuh. Bisa enggak? Pernah tahu sih gue, sambung enggak? Bisa enggak lu? Untukku. Untukku. Oh, tuh kalian Sofi ya?
Yeay. Lu taunya Krisya doang yang nyanyi. Iya, tau aja kan. Nah, terus abis untukku. Abis untukku. Kita main. Eh, itu lagunya yang apa sih, yang cerita cinta lagunya gimana sih? Nah, biar cinta. Oh, itu. Biar cinta. Apalagi? Masih dikit itu ya. Kita masih bisa nambah lagi. Inilah, gue suka yang itu tuh, apa, kalau gak salah itu dibawain sama Audi lagunya. Apa? Bukan. Janji di atas ini aja. Pri cinta aku. Marcel yang ini. Iya, Mas Yofi juga dia. Yang gimana lagunya? Coba. Itu kan lagunya. Aku untuk kamu. Itu peri judulnya. Kamu. Oh, untuk itu peri. Iya. Peri cintaku itu judulnya berarti. Tadi kan udah ngomong peri cintaku, Pak. Enggak, gua make sure aja. Oke, peri cintaku terus. Aku janji suci mau. Janji suci untuk janji suci lah. Janji suci boleh. Janji suci. Pinter loh anak ini loh. Pirang-pirang satu lagi. Ada. Oh, gua dong, lagu kesukaan gua boleh gak? Apa satu tuh? Pada satu cinta gua suka banget sama lagu. Oh, pada satu cinta. Pada satu. Oke. Music director. Music director. Ya udah, diurutin. Tadi kan cantik pertama. Ya. Catet dong. Ini nih gue dicatet, cantik. Jelek. Ada dia tahu. Ada dia tahu dong, serius. Untukku. Cerita cinta. Aku dirimu dirinya. Janji di atas ingkar. Peri cintaku. Pada satu cinta. Terakhir janji suci. Oke, geng, sekarang kita biarkan kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 orang ini untuk latihan lagu-lagu yang tadi sudah dipilih sama Julian Jacob dan sama MMXV. Oke. Oke. Yang honestly gue enggak tahu kebanyakan. Ya Allah, enggak romantis, pantas enggak punya pacar sampai hari ini. Gue sebenarnya juga enggak terlalu. Enggak apa-apa, untungnya lo ganteng jadi enggak apa-apa. Guys, pokoknya biarkan kita MMXV, Mita Lasari dan Julian Jacob akan memadumadankan si 9 lagu ya. Yes, oh, iya. Si 9. Si 9 yes. Lagu itu untuk di medley dan kita tayangin di video berikutnya. Ini rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Oh kalau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Oh, ada hati yang termanis yang penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesudahan. Kemana lagi
pada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Padahal bintang berpijar takkan pernah bersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Yeah.
Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku takkan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak. Satu keyakinanku terbaik untukmu. Akulah yang terbaik untukmu. Semoga suka. Oh iya, kita ya. Harus nanya sama Julian nih, keren gak, keren gak? Keren banget. Kira-kira kalau misalnya kamu manggung, kalian kamu jangan pakai di MMXV ya? Enggak, itu pasti karena mereka keren banget semuanya. Enak lah, jangan deh, jangan dong. Drummernya keren, keyboardisnya keren, dong. Aduh, basisnya jangan, keren, gitarnya keren. Jangan, Jack, udah MMXV buat anak gua. Ini jujur sih menurut gua. Om suka, ya, om bener, om juga suka. Keren ya? Super. Oke deh, ya udah berarti guys. Amita juga keren banget. Oh, of course, itu semua orang juga udah tahu. Kan? Oke, okay, jadi sebelumnya gue mau bilang terima kasih buat Julian Jacob. Tepuk tangan dong buat Julian. Yeay. Semoga sukses ya karirnya ya. Sukses ya, rambutnya. Rambutnya kurang-kurangin. Kurang-kurangin. Rambutnya descendant of the sun banget ya. Song Jong Ki. Jangan terlalu bebas ya. Saya masih dalam aturan kok, Pak. Oh iya, percaya. Oke, guys, terima kasih udah ngeliat Project Lalala. Ya, ini adalah proyek yang berisik, proyek yang kreatif, dan kita selalu I don't know.